berjumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita-cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan pastinya dilancarkan segala urusannya. Senang sekali di pagi hari ini kami bersama tim Virtual Lovers bisa kembali hadir untuk menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Pada pagi hari ini tadi kami mendapatkan informasi bahwasanya terdapat peresmian pasar tematik Ubud yang diresmikan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Bali Cokorde Arte Wardana Sukawati alias Cok Ace, serta dihadiri pula oleh keluarga Puri Agung Ubud. Namun sayangnya kami dari tim Virtual Lovers tidak dapat meliput acara tersebut karena bersamaan dengan acara kami lainnya, sehingga kami hanya bisa memberitahukan, menginformasikan kepada Sobat Virtual Lovers semuanya. Dan nanti kami juga akan mengajak melihat pasar tematik Ubud setelah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, yang mana acara peresmian tersebut dilaksanakan bertepatan dengan hari suci Purnama Kedasa yang jatuh pada hari Rabu tanggal 5 bulan April. Juga dilaksanakan upacara melaspas mendem pedagingan. Dalam penggunaannya pun kedepannya nanti pasar tematik Ubud atau dulunya pasar tersebut merupakan pasar tradisional Ubud yang menjajakan hasil kerajinan khas Bali. Dan dalam pasar baru ini juga masih akan difungsikan dalam hal yang sama, baik menjadi pasar seni maupun pasar yang menjual kebutuhan pokok masyarakat adat di Bali. Baik Sobat Virtual Lovers, mari kita berjalan menuju ke arah pasar tematik Ubud. Dan kali ini bisa Sobat Virtual Lovers saksikan di hadapan kami terlihat sangat megah sekali bangunan dari pasar tematik Ubud, yang mana pada pagi hari ini tadi kami ulangi kembali telah diresmikan oleh pemerintah Gianyar setempat bersama Gubernur Bali Iwayan Koster, lalu ada juga Wakil Gubernur Bali Cokorde Oke Arta Adana Sukawati serta Bupati Gianyar Imade Mahayastra, dan juga dihadiri oleh keluarga dari Puri Agung Ubud. Berdasarkan informasi yang dapat kami himpun bahwasanya Gubernur Koster yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah Bupati Gianyar untuk membangun pasar di sentral Ubud.
Hal tersebut tentunya merupakan suatu upaya untuk menjaga pariwisata Ubud di samping untuk menarik wisatawan. Kembali kami perlihatkan di hadapan kami saat ini sebuah monumen patung Jokorde Gede Agung Sukawati, yang mana beliau adalah perintis pariwisata berbasis budaya di Bali, khususnya di Ubud. Diharapkan dengan adanya patung monumen tersebut, masyarakat bisa mengenang perjuangan beliau. Bupati Gianyar Mayastra pun sempat menceritakan juga bagaimana dahulu sebelum adanya kebebasan kemerdekaan, Jokorde Gede Agung telah mampu memperkenalkan Ubud sebagai destinasi wisata budaya. Dan kini tugas dari generasi muda ialah menjaga apa yang telah diwariskan. Kembali lagi sambil kita lihat situasi terbaru terkini yang ada di sekitar wilayah Ubud, di Catuspata, di hadapan dari pasar tematik Ubud yang rampung diresmikan oleh pemerintah Gianyar setempat. Bagi yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi yang sudah menyimak video kami dari awal tadi hingga kini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat dan pastinya menghibur Sobat Virtual Lovers semuanya. Baik, kembali lagi. Di hadapan kami terlihat gagah sekali patung monumen dari Jokorde Agung Sukawati. Tentu monumen patung tersebut merupakan hal yang sangat membanggakan bagi masyarakat Ubud setempat, khususnya sebagai monumen yang melambangkan jasa besar beliau terhadap kepariwisataan Bali di Gianyar, yang memang wisata budaya itu bermula lahirnya di Ubud pada tahun 1930. Tentunya di zaman yang sudah modern seperti ini, pariwisata berbasis budaya memang harus terus dijaga, harus tetap eksis dan bisa bersaing di dalam maupun luar negeri. Sementara itu, Bupati Mayastra menekankan bahwa pasar dulunya tempat orang berkumpul antara penjual dan pembeli, namun ini harus baik secara estetika dan nyaman bagi pengunjung serta pedagang. Pasar Ubud juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menata Gianyar hingga ke kecamatan, bahkan sampai ke desa. Sehingga di Gianyar yang merupakan destinasi pariwisata yang masuk dalam tiga besar pariwisata Bali bersama Badung dan Denpasar, memang wajib membuat wisatawan merasa nyaman. Terlebih lagi di Pasar Ubud, di samping adanya pasar tradisional, juga ada pasar seni yang menjual barang hasil kerajinan masyarakat Gianyar Bali. Kedepan wisatawan tidak hanya ke desa-desa, ke sawah-sawah, Goa Gajah, Tirta Empul, tapi mereka juga berwisata ke pasar. Mereka bisa melihat produk-produk hasil kerajinan masyarakat Gianyar yang dipasarkan di Pasar Ubud.
Tentunya transformasi pasar Ubud yang baru ini diharapkan mampu mendukung penguatan destinasi wisata, prioritas dan sentra pasar di Bali, khususnya di Ubud. Pasar tematik Ubud ini anggaran pembangunannya, anggaran renovasinya kurang lebih senilai 72 miliar. Dan dari Pemkab Gianyar kurang lebih 27 miliar dalam upaya membangkitkan kembali pariwisata dengan tidak menghilangkan ciri khas seni dan budaya Bali. Pasca revitalisasi, Pasar Ubud diharapkan mampu memberi kenyamanan pada konsumen. Tak hanya masyarakat umum, pasar ini nanti juga diharapkan memberi kenyamanan bagi wisatawan dari seluruh mancanegara. Pasar Ubud ini juga menghadirkan produk berkualitas tinggi nantinya. Pasar ini berpotensi menjadi hub produk ekspor besar di Bali. Tidak hanya produk kerajinan, tapi juga kuliner dari seluruh Bali. Pasar Ubud ini memiliki luas kurang lebih 15.462 meter persegi. Dibangun oleh PT Biang Lala Bali selaku kontraktor pelaksana yang memiliki nilai kontrak kurang lebih sekitar 92 miliar. Dengan menghasilkan bangunan lantai basement yang dilengkapi oleh fasilitas los basa 71 unit, los bapok 12 unit, serta toko bapok kurang lebih 336 unit. Kemudian memiliki bangunan lantai 1 dengan mempunyai fasilitas los toko seni 158 unit dan toko pedagang 81 unit, serta memiliki bangunan lantai 2 dengan mempunyai los toko seni 286 unit dan toko pedagang 70 unit. Baik Sobat Vitalovers, kami kira sekian dulu informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami mewakili dari tim Vitalovers pamit undur diri terlebih dahulu. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan tadi dapat memberikan manfaat buat Sobat Vitalovers semuanya. Dan pastinya bisa menghibur ya. Sekian dulu video kami pada hari ini ya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, salam virtual lovers dari Bali.